Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, termasuk saya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sharing tentang bagaimana kita menginstal ulang ya, menginstal ulang laptop atau PC komputer ya di rumah. Kita menginstal sendiri ya, bagaimana caranya? Nah, di sini saya sudah membuat dua partisi ya teman-teman. Nah, di sini saya kan sudah membuat dua partisi. Apabila teman-teman mengalami seperti saya ini, jangan panik ya teman-teman. Ada caranya untuk menemukan harddisk D ini ya. Harddisk D ini kan ada C doang nih teman-teman. Mohon maaf untuk videonya saya tidak pakai Bandicom ya teman-teman, untuk menangkap layar laptop hanya dengan kamera saja, lewat kamera HP saya membuatnya. Oh iya teman-teman, mohon maaf juga kalau saya jarang-jarang upload di YouTube saya teman-teman, karena saya sedang stres juga dengan channel saya yang terkena dismonet gara-gara konten berulang ya teman-teman. Dan untuk itu saya jarang upload nama-nama bayi juga ya teman-teman. Nanti saya akan buatkan lagi dengan nama-nama bayi ya teman-teman. Oke, lanjut ke video berikutnya. Nah, di sini bagaimana caranya untuk menemukan disk D pada penginstalan laptop ini ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita klik di sini. Pertama-tama kita klik. Ini kan baru pertama kali misalnya teman-teman, nggak ada aplikasi sama sekali ya, ada reseller bin, kita klik. Nah, di sini kita klik disk PC ya teman-teman, kita klik disk PC, lalu kita klik komputer, lalu kita klik manage manage ya, kita klik manage. Nah, di sini kita klik lagi, sudah tampilan seperti ini, komputer manajemen. Nah, kita klik disk manajemen teman-teman, disk manajemen. Nah, di sini ini kan harddisk C ya, partisi C ya, itu program file ya. Nah, sistem. Nah, di sini ada 114,7 GB ya teman-teman. Nah, ini dia yang harddisk yang tidak ditemukan di disk PC ya, disk PC kita atau my computer kita. Nah, kita klik di sini, klik kanan. Di sini kita ada new simple volume. Nah, kita klik dua kali. Nah, di sini ada, kita klik next. Klik next. Next. Mount. Down. Don save etc drive. Oh, don. Oke. Don download format this volume. Kita klik finish. Oke, nah. Sini sudah local disk D nya sudah, kita close teman-teman.
Oke teman-teman, sudah selesai ya teman-teman, sudah ketemu, sudah dikembalikan. Nah di sini sudah ada ya. Nah kita klik properties, apakah ada? Nah, terbaca ya teman-teman. Oke, begitu ya teman-teman. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.